Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini. Seperti biasa, kita akan mereview mobil-mobil keren yang ada di dunia ini, teman-teman. Oke, kali ini kita akan mereview sebuah mobil, yaitu dari Hyundai, yaitu mobil Stargazer, teman-teman. Stargazer ya. Sebelum ke videonya, untuk yang belum subscribe, saya ingatkan dulu ya, untuk subscribe, teman-teman, karena dengan subscribe kalian bisa membantu channel ini untuk berkembang lagi, teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe langsung subscribe, teman-teman ya. Oke, langsung saja ke videonya, teman-teman ya. Ini yaitu salah satu mobil terbaru dari Hyundai, yaitu Hyundai Stargazer, teman-teman. Ini adalah bintang baru keluarga. Jadi ini mobil keluarga yang dikhususkan untuk mengangkut kayak minibus gitu, teman-teman ya. Untuk Stargazer ini dia itu mobilnya itu futuristik, teman-teman ya. Untuk desainnya kalau bisa lihat lengkungannya di sini. Kalau bisa lihat lengkungan mobilnya ini sangat-sangat futuristik ya, teman-teman ya. Selain itu, Stargazer ini banyak sekali fitur-fiturnya, teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini ya, Hyundai Stargazer Walk Around. Ini dia, kalian bisa lihat Stargazer ya, bintang baru keluarga. Saatnya menikmati era baru MVP bersama Hyundai Stargazer. Inovasi mobilitas untuk setiap perjalanan berkualitas. Inilah standar baru mobil keluarga yang menghadirkan kenyamanan maksimal dan pastinya fitur yang berkelas, teman-teman. Serta memberikan ruang luas untuk kebersamaan Anda dan orang terkasih. Keren sekali ya mobil ini, karena mobil ini diperuntukkan untuk mobil keluarga seperti itu. Kalian bisa lihat untuk desainnya sangat-sangat futuristik ya. Ini lengkungannya ini langsung cekung ke bawah gini ya, untuk apa namanya ini, untuk bagian depannya ini tuh langsung menyambung dari atas, langsung nyambung lengkung gini. BlueLink connect with your car. Hyundai Stargazer ini telah dilengkapi dengan teknologi konektivitas Hyundai BlueLink, sebuah platform atau aplikasi ya yang memudahkan pengecekan informasi penting tentang mobil Anda. Terhubung juga dengan call center Hyundai 7x24 jam, teman-teman. Jadi saat terjadi kondisi darurat untuk segera memberikan Anda bantuan. Jadi untuk call center Hyundai ini sangat siaga, teman-teman ya, untuk memberikan bantuan kalau kalian mempunyai keluhan seperti itu. Kalian bisa lihat di sini, your safety is priority ya. Ada ACN, auto collision notification, SOS, emergency assistant, RSA, roadside assistant, stolen vehicle immobilization, stolen vehicle tracking, stolen vehicle notification ya. Di sini juga ada beberapa, ada find my car. Jadi kalian kalau lupa naruh parkir atau apa, ini ada fitur find my car ya. Jadi kalian bisa tinggal ngecek di aplikasi di mana mobil kalian berada seperti itu, teman-teman. Ini juga ada remote engine start and stop. Jadi remote engine-nya ada start and stop, remote climate control, remote door lock atau unlock, remote klakson dan light control. Dia juga ada manual atau automatic diagnostic report, driving information and vehicle health report, vehicle status check notification, ada juga geofence notification, speed notification, time fence notification, valet mode dan idling time notification. Banyak banget, teman-teman. Mobil ini sangat
fiturnya banyak sekali karena dia juga ada tadi ya, ada di platformnya Hyundai tadi, kalian bisa cek di situ. Oke. Tombol Blue Link ini mengarahkan ke call center untuk roadside assistant. Jadi di mobil kalian, di setiap mobil kalian itu ada tombol Blue Link yang akan mengkonekkan kalian dengan call center Hyundai ya. Jadi sangat-sangat membantu teman-teman ya, mobil ini tuh sangat dijaga, apa ya, pelayanannya sangat bagus sekali. Selain itu di sampingnya juga ada tombol SOS yang mengarahkan call center SOS untuk dalam keadaan darurat. Oh, jadi untuk yang darurat itu yang ini teman-teman, yang SOS ya. Kalau yang Blue Link ini mengarahkan call center untuk roadside assistant, jadi pendampingkan saat kalian berkendara seperti itu. Untuk layanan Blue Link secara umum bisa menghubungi call center melalui aplikasi Hyundai Blue Link. Jadi kalian juga bisa melalui Hyundai Blue Link untuk menghubungi call centernya, teman-teman. Ini dia bintangnya perlindungan. Hyundai melalui owner assurance program memberikan perlindungan ekstra bagi kendaraan dan juga pengguna Hyundai Stargazer. Kini semakin tenang punya Hyundai ya, karena dia sangat after sales-nya itu menurut saya sangat diperhatikan ya, untuk konsumen seperti kita itu diperhatikan banget sama Hyundai, sama seperti call center Blue Link tadi, ada juga yang SOS. Jadi itu sangat dibutuhkan untuk para konsumen, karena setelah beli mobil kita itu masih diberikan pelayanan yang sangat baik dari Hyundai seperti itu, teman-teman. Ini desainnya ya dari belakang seperti ini. Ini dia juga ada customer protection program, ada jaminan biaya perawatan bagi pengendara dan penumpang Stargazer apabila mengalami kecelakaan, berlaku sampai dengan 1 tahun setelah mobil dikirim. Jadi ada asuransi lah teman-teman ya, 1 tahun setelah mobil kalian dikirim di rumah ya seperti itu. Ada juga payment protection program, jaminan pelunasan pembiayaan selama masa tenor bagi pemilik Stargazer apabila mengalami kecelakaan, berlaku 1 tahun setelah mobil Anda dikirim, khusus pembiayaan melalui Hyundai Finance seperti itu. Ada juga resale value guarantee. Kami menjamin harga jual kembali mobil Stargazer Anda senilai 70% dari harga pembelian. Apabila Anda hendak melakukan trade-in dengan mobil Hyundai apapun di tahun ketiga kepemilikan. Jadi kalian ingin upgrade mobil Hyundai, kalian bisa kalau mau tukar tambah ya, itu dia menjamin harga jualnya itu turunnya tidak drastis, teman-teman ya. Jadi dia turunnya jadi 70%, jadi turun sekitar 30%an jadi dari harga pembelian. Jadi kalau kalian ingin tukar tambah bisa lewat Hyundai-nya langsung seperti itu. Selanjutnya ada New Stargazer Replacement Guarantee. Jaminan penggantian mobil baru dengan tipe, warna, dan spesifikasi yang sama jika mobil Stargazer Anda mengalami kerusakan minimal 70%, berlaku sampai dengan 1 tahun setelah mobil dikirim seperti itu. Ini kalian bisa lihat desainnya ya, bagus sekali. Oke, segitu saja teman-teman review kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Untuk yang belum subscribe, langsung subscribe teman-teman. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa.